Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di Desa Sidemen teman-teman. Bisa dilihat pemandangannya di belakang, semoga terlihat dengan jelas. Ini ada aliran sungai Telaga Wajo teman-teman semuanya. Jadi Umru akan mengeksplor beberapa spot di Desa Sidemen, Desa Wisata Sidemen di Kabupaten Karangasem, Bali. Oke, jadi kita lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Di pagi hari ini kita akan eksplor Desa Wisata Sidemen yang berada di Kabupaten Karangasem, Bali bersama Umru dan BK6060 Bro. Oke, kita akan lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, kembali lagi di channel DK6060 Bro bersama Umru. Jadi di konten kita kali ini, Umru akan mengajak teman-teman semuanya untuk hunting, untuk menikmati suasana pedesaan di pagi hari teman-teman, di kabupaten yang berada di paling timur Pulau Dewata Bali, yaitu Kabupaten Karangasem. Jadi semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel DK6060 Bro ini, jangan lupa untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi update seputar Pulau Dewata Bali. Dan bagi teman-teman yang punya akun Instagram dan TikTok, juga jangan lupa untuk follow akun Instagram dan TikToknya Umru @DK6060 Bro. Asik. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi di konten kali ini, Umru akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Karangasem, yang mana Kabupaten Karangasem ini merupakan kabupaten yang berada paling timur di Pulau Bali teman-teman. Jadi ada potensi apa saja di sana, seperti apa situasinya, kita akan jalan-jalan virtual, kita akan motovlogging ke sana. Jadi bagi teman-teman, jangan skip videonya, mari kita nikmati perjalanan ini bersama-sama teman-teman, sehingga teman-teman yang stres bisa hilang stresnya melihat kontennya Umru. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Jadi saat ini kita sudah berada di Kabupaten Klungkung, tepatnya di kota Semarapura teman-teman. Semarapura, kalau orang Bali bilangnya Semarapura begitu teman-teman. Jadi ini adalah kota lama atau The Klungkung Heritage. Kalau di Denpasar ada The Denpasar Heritage di Jalan Gajah Mada. Kalau di Klungkung, di Kabupaten Klungkung ada kota Semarapura, yang mana kota Semarapura ini adalah pusat peradaban Pulau Dewata Bali dulu teman-teman. Di sini ada salah satu kerajaan yang sangat terkenal, yaitu Kerajaan Gel-Gel. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman. Nanti sampai Sidemen, Umru akan cuap-cuap lagi. Oke, kita akan lanjut dulu. Oke teman-teman semuanya, kita sudah sampai di sebelah timurnya perbatasan kota Semarapura teman-teman. Jadi ini adalah kampung Islam di kota Semarapura atau di Kabupaten Klungkung, yang mana lebih dikenal kalau di Pulau Bali itu disebut dengan nama Nyame Slam. Nyame Slam itu adalah saudara umat muslim seperti itu teman-teman semuanya. Jadi akulturasi budaya dan toleransi umat di Bali ini sangat tinggi teman-teman. Jadi kita memiliki saudara-saudara umat muslim yang memang sudah lahir turun-temurun di Pulau Dewata Bali ini, yang berada di beberapa kampung Islam yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi sangat luar biasa toleransi umat yang ada di Pulau Dewata Bali ini teman-teman semuanya. Oke, kita melewati jembatan Tukat Unde nih teman-teman. Jembatan Tukat, Tukat itu adalah sungai teman-teman. Jadi ini adalah perbatasan antara kota Semarapura dengan desa wisata Pakse Bali, kecamatan Dawan, Klungkung teman-teman semuanya. Dan nanti kita akan masuk ke desa Sidemen. Kalau kita sudah masuk ke desa Sidemen itu berarti kita sudah memasuki Kabupaten Karangasem teman-teman. Karena kalau Kabupaten Sidemen itu, sorry, desa Sidemen itu adalah berada di Kabupaten Karangasem teman-teman semuanya. Nah ini adalah footage, ini adalah video perjalanan kita, dan saat ini kita sudah berada di Desa Sidemen. Jadi beginilah suasana di Desa Wisata Sidemen teman-teman, di Jalan Raya Sidemen. Dan ini sementara masih berada di Kabupaten Klungkung karena ini di perbatasan. Nanti kita akan masuk di memang benar-benar Desa Wisata Sidemennya itu merupakan sudah berada di wilayah Kabupaten Karangasem teman-teman. Jadi sangat luar biasa suasana pagi di suasana pedesaan yang sangat menenangkan hati, menyejukkan hati dan pikiran teman-teman semuanya. Ini adalah Jalan Raya Sidemen, yang mana Umru tuh kemarin tuh sudah sempat ajak teman-teman semuanya untuk eksplor kembali ke suasana
perkotaan, ke suasana yang glamor di daerah Kuta, di daerah Canggu, dan Umro akan ajak kembali teman-teman semuanya untuk mengeksplor sudut-sudut yang jarang tereksplor di Pulau Dewata Bali. Asik. Jadi ini adalah jalur lintas di Jalan Raya Sideman, teman-teman. Jadi di Desa Paksa Bali ini, kita melewati Desa Paksa Bali, nanti kita akan melewati perbatasan antara Kabupaten Klungkung dengan Kabupaten Karangasem, yang mana itu menandakan kita sudah memasuki Desa Wisata Sideman. Nah, ini kita sudah memasuki Desa Wisata Sideman, teman-teman. Jadi bisa dilihat sepanjang perjalanan tadi itu panorama alam di pagi hari ini sangat luar biasa. Ini adalah Pasar Sideman, teman-teman. Jadi ini adalah akses untuk masuk ke suasana pedesaan di Desa Sideman. Nanti kita akan eksplor beberapa desa adat yang ada di Desa Sideman ini. Salah satunya adalah Desa Sangkan Gunung, teman-teman semuanya. Jadi di area Desa Sangkan Gunung ini ada beberapa spot wisata yang seharusnya Umro eksplor, tapi karena keterbatasan waktu dan ramalan cuaca itu mengatakan akan turun hujan, jadi Umro tidak bisa. Walaupun terlihat cerah di sini, teman-teman, tapi itu akan ramalan cuaca akan turun hujan, dan biasanya kalau di Bali itu 80% ramalan cuaca di aplikasi itu benar, teman-teman semuanya, karena cuaca saat ini itu susah untuk diprediksi. Oke, jadi kita kembali lagi. Jadi di sepanjang jalur ini, teman-teman, di Desa Adat Sangkan Gunung ini banyak ada vila-vila di sini, yang mana merupakan masih wilayah daripada Desa Dinas Desa Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali, teman-teman semuanya. Oke, jadi beginilah suasana pedesaan yang sangat menenangkan hati dan pikiran, sangat menyejukkan hati dan pikiran. Ada panorama sawah di sini, banyak ada vila-vila, dan Sideman ini adalah merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara yang ingin healing, karena di sini ada beberapa wisata spiritual juga. Selain kita mengeksplor suasana persawahan, suasana pegunungan, suasana pedesaan, kita bisa menikmati suasana spiritual untuk pariwisata seperti fasilitas yoga di beberapa villa yang ada di Desa Sideman ini, teman-teman semuanya. Oke, jadi beginilah suasana pagi, teman-teman, di Desa Sideman ini. Sangat pokoknya kalau Umro, udaranya sejuk, bersih, seperti itu, teman-teman. Jadi memang setelah beberapa hari kita melakukan aktivitas di kota, kita perlu menikmati suasana pedesaan. Jadi di beberapa kontennya Umro kemarin tuh sudah di desa-desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Nah, sekarang Umro ajak teman-teman semuanya untuk mengeksplor desa wisata yang ada di Kabupaten paling timur Pulau Dewata Bali, yaitu Desa Sideman, Kabupaten Karangasem. Asik. Oke, kita akan berhenti dulu, teman-teman semuanya. Di Desa Wisata Sideman ini, tepatnya di Desa Adat Sangkan Gunung ini, teman-teman, ada salah satu jembatan yang sangat ikonik, yang mana banyak para wisatawan mancanegara yang berfoto atau mengeksplor Sungai Telaga Waja. Umro masih bingung, teman-teman, apakah ini Sungai Telaga Waja, apakah ini Sungai Tukat Unda, tapi yang pastinya sungai ini sangat estetik dan instagramable, teman-teman semuanya. Tuh, ada air terjun di sana, ada suasana pedesaannya dapat, dan sungainya ini airnya sangat-sangat jernih, teman-teman semuanya, dan sangat instagramable, bisa dilihat. Sayangnya Gunung Agungnya tertutup awan, kalau nggak begitu Gunung Agungnya terlihat, jadi sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Inilah dia Desa Sideman, sangat-sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Jadi kenapa Umro ajak teman-teman semuanya datang ke Desa Sideman ini, jadi biar tidak hanya berfokus pada pariwisata yang ada di seputaran Kuta, Seminyak, Legian, Canggu, Nusa Dua, tapi juga bisa mengeksplor beberapa desa wisata yang ada di beberapa kabupaten yang memiliki potensi yang sangat luar biasa, teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu jalan-jalan virtualnya, teman-teman. Kita akan mendengarkan suara sungai, dan kita akan lanjut jalan-jalan virtualnya untuk menyusuri suasana pedesaan, perjalanan menikmati suasana pedesaan di Desa Wisata Sideman ini. Oke, teman-teman semuanya, kita akan lanjut dulu. Udaranya di sini sangat dingin, teman-teman. Jadi bukan dingin-dingin sekali, enggak. Antara sejuk ke dingin seperti itu, teman-teman semuanya. Karena ini berada di dataran tinggi. Ada sawah, ada sungai, dan ini tepat berada di lereng Gunung Agung. Nah, ini dia, teman-teman, Desa Wisata Sangkan Gunung, Pok Darwis. Asik. Jadi sudah ada kelompok pengelola
desa wisata yang ada di sini itu bisa dilihat ada wisatawan asing, ada wisatawan mancanegara di sini. Dan di sini ada salah satu spot yaitu pondok tepi sungai, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengeksplor desa wisata Sideman ini bisa mungkin mengambil staycation-nya di pondok tepi sungai ini karena harganya cukup terjangkau. Nah, ini dia teman-teman, salah satu foto yang Om Bro dapatkan di Mbah Google. Nah, ini sangat luar biasa teman-teman. Jadi ini adalah homestay atau mungkin sekedar pondok wisata yang harganya cukup terjangkau juga teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran dengan desa Sideman, yang ingin menikmati suasana pedesaan, yang bosan dengan suasana pantai, suasana beach club, suasana keriuhan, suasana rame, itu bisa menikmati suasana pedesaan yang tenang, menenangkan hati dan pikiran, menyejukkan hati dan pikiran, tapi tidak membuat dompet jebol teman-teman, bisa datang ke desa Sideman ini. Selain banyak ada wisata seperti trekking activity yang bisa dilihat di sini teman-teman, di sini ada Subak Luah namanya teman-teman. Ini adalah Subak Luah. Nanti di next content Om Bro akan mencoba explore ke sini karena tadi Om Bro lihat di ramalan cuaca seperti yang Om Bro sampaikan tadi. Ramalan cuaca tuh mengatakan akan turun hujan. Jadi Om Bro tuh nggak berani terlalu lama untuk explore. Nanti takutnya pada saat kita meninggalkan sepeda motor, saat kita meninggalkan si DK6060 Bro ini, tiba-tiba hujan, wah itu akan menyusahkan teman-teman semuanya. Karena jarak dari Sideman ke home base-nya Om Bro di Denpasar itu cukup jauh ya, kurang lebih sekitar 50 km. Jadi butuh waktu sekitar 1,5 jaman untuk menuju ke desa wisata Sideman ini dari home base-nya Om Bro. Kalau dari airport di Gusti Ngurah Rai itu membutuhkan waktu perjalanan sekitar 2 jam kalau menggunakan mobil. Itu pun kalau macet. Kalau tidak macet mungkin bisa lebih cepat teman-teman semuanya. Oke. Itu tadi panorama sawahnya sangat luar biasa teman-teman. Kita akan lanjut lagi perjalanannya. Jadi setelah kita melewati beberapa footage perjalanan dari bypass Ida Bagus Mantra menuju ke desa Sideman, melewati kota-kota lama atau kota Semarapura Kelungkung teman-teman, kita melewati beberapa footage perjalanan melihat panorama sawah, perbukitan, kita sudah memasuki desa Sideman, kita melihat jembatan ikonik di desa Sideman, di desa Sangkan Gunung. Om Bro akan mengajak ke salah satu jembatan yang sangat ikonik juga, yaitu jembatan Yellow Bridge Sideman, jembatan kuning yang ada di Sideman teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu perjalanannya, kita nikmati perjalanannya, jangan di skip videonya. Semoga teman-teman tidak bosan, kita nikmati perjalanannya karena akan banyak ada kejutan-kejutan spot wisata yang bisa kita nikmati di desa wisata. Selama perjalanan tadi teman-teman untuk menuju ke Yellow Bridge atau ke Jembatan Kuning Sideman, Desa Sideman, kita melihat panorama dari ketinggian yang sangat luar biasa. Kebetulan cuacanya juga mendukung teman-teman, jadi sangat-sangat luar biasa. Dan Om Bro sempat mengambil beberapa footage dari akun YouTube untuk melihat Desa Sideman ini dari ketinggian. Jadi nanti teman-teman yang melihat beberapa footage atau beberapa potongan video yang menggunakan drone, itu bukan video asli dari Om Bro, itu adalah salah satu video yang Om Bro ambil atau comot dari beberapa sumber. Nanti Om Bro cantumkan teman-teman, bisa dilihat dari mana Om Bro ambil. Inilah dia desa wisata Sideman. Jadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya Om Bro bisa nabung, bisa beli drone, jadi bisa memberikan konten yang lebih baik lagi untuk teman-teman semuanya, sehingga bisa memberikan kualitas video atau konten yang memang benar-benar maksimal kepada subscriber atau teman-teman semuanya yang sudah setia subscribe channelnya DK6060 Bro ini teman-teman semuanya. Oke,
Jadi kita akan lanjut perjalanannya, teman-teman. Jadi begitulah sekilas tadi dari ketinggian, dari beberapa video yang Om Bro comot dari beberapa channel YouTube. Itulah Desa Sideman kalau kita melihat dari kamera drone. Jadi sangat-sangat luar biasa. Landscape Desa Sideman ini, dari persawahannya, landscape perdesaannya, itu sangat luar biasa, teman-teman. Itu ada perbukitan di sana. Jadi kalau kita langsung datang ke sini, sayangnya cuacanya ini agak berawan. Nah, ini dia, teman-teman, semuanya bisa dilihat. Ada sungai Tukat Undelnya, ada sungai Telaga Waje, ada sawah terasiring. Tadi mungkin kalau kita masuk ke area trekking yang di Subak Luah itu, mungkin suasananya sangat luar biasa. Nanti di next content, Om Bro akan buatkan khusus suasana trekking di Subak Luah. Karena Om Bro sudah janji juga kepada teman-teman, Om Bro akan melakukan trekking di Jatiluweh, tapi belum sempat. Tapi di next content, menunggu cuacanya cerah, menunggu padinya menguning, Om Bro akan datang ke sana, teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Jadi beginilah suasana pedesaan di Desa Sideman ini, teman-teman. Jadi ada villa, ada akomodasi wisata, baik itu yang dari kelas homestay sampai yang kelas bintang 5 juga ada di Sideman ini, teman-teman. Di Desa Wisata Sideman, Kecamatan Sideman, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Jadi sangat luar biasa. Jadi Om Bro tuh kemarin tuh sudah beberapa hari bekerja di suasana perkotaan, sudah jenuh. Om Bro eksplor saja ke suasana pedesaan. Jadi beginilah suasana pedesaan. Ini yang membuat suasana hati itu kadang-kadang kangen dengan suasana pedesaan. Jadi sangat tentrem, suasana pedesaan itu tentrem, asri, natural, seperti yang teman-teman bisa lihat di video ini, teman-teman semuanya. Oke. Jadi kalau urusan masalah jalan itu kembali lagi dengan PAD masing-masing kabupaten. Kadang-kadang ada jalan pedesaan yang sudah bagus, seperti beberapa jalan pedesaan yang ada di Kabupaten Tabanan di konten-kontennya Om Bro sebelumnya. Ada jalan pedesaan yang seperti ini, ya masih agak rusak, tetapi minimal masih bisa dilalui, teman-teman. It's not a big problem. Jadi masih bisa dilalui, jalannya cukup lebar daripada kita melewati jalan tanah seperti yang ada di Bukit Tengah. Jadi untuk desa yang ada di Bukit Tengah, tolong diperbaiki jalannya, karena potensi spot wisata Bukit Tengah itu sangat luar biasa. Oke, nah ini dia, teman-teman. Kita sudah sampai di Yellow Bridge Sideman Village, Karangasem Regency, Bali Island, Indonesia, teman-teman. Ini jembatannya jembatan pegas, teman-teman. Jadi kalau kita lewat di atas jembatan ini, goyang-goyang. Apalagi nanti kalau ada motor datang, itu kita tidak bisa papasan di sini. Ini sungainya bisa dilihat. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati suasana pedesaan sembari mandi di sungai, itu bisa membawa baju ganti kalau datang ke Desa Sideman ini, teman-teman semuanya. Oke, Om Bro akan parkir dulu, teman-teman. Jadi inilah dia. Jadi Om Bro sudah parkir. Jadi inilah dia, The Yellow Bridge atau jembatan kuning yang ada di Desa Sideman. Jadi teman-teman yang penasaran bisa search di Google Maps jembatan kuning Sideman atau Yellow Bridge Sideman, teman-teman. Nanti akan diarahkan oleh Google Maps-nya ke jembatan ini. Jadi dari jembatan ini, teman-teman, ada akses jalan turun untuk sekedar rendeman atau mandi, atau mungkin sekedar ngopi di pinggiran sungai sembari menikmati suara aliran arus sungai yang sangat menenangkan hati dan pikiran. Asik. Oke, jadi sangat luar biasa nih, teman-teman. Om Bro ini sudah beberapa kali ke sini, tapi tidak sempat membuat kontennya untuk teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini, Om Bro membuatkan kontennya untuk teman-teman semuanya. Semoga nanti teman-teman yang bingung selama berlibur di Bali, di liburan cuti bersama Idul Fitri ini, teman-teman berlibur ke Bali, teman-teman menyewa sepeda motor, itu bisa mengeksplor suasana pedesaan yang ada di Bali Timur, khususnya di Desa Sideman ini, teman-teman. Jadi sangat luar biasa. Oke, teman-teman semuanya, Om Bro sudah sampai di Yellow Bridge Desa Sideman, teman-teman bisa dilihat. Ini jembatannya goyang-goyang, guys. Ini adalah Yellow Bridge atau jembatan kuning Desa Sideman, teman-teman. Jadi kita sudah lewat jalur pedesaan, kita sudah melewati jembatan kuning juga di Desa Sideman ini, teman-teman semuanya bisa dilihat belakang. Nah, itu dia jembatannya. Mengalir deras air sungai Telaga Waje, teman-teman semuanya. Ini adalah sungai Telaga Waje, ya, bisa dilihat. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, kita akan lanjut dulu.
Nah ini dia teman-teman yang Umbro bilang jembatan Pegas, karena masih menggunakan sistem jembatan konvensional yang menghubungkan daerah di desa sana dengan desa satunya. Oke, jadi semoga nanti ini jembatan ini sudah mulai tidak terawat. Semoga nanti pemerintah desa setempat atau kabupaten setempat, pemerintah daerah setempat itu bisa merenovasi atau membuat revitalisasi lagi terkait dengan jembatan kuning ini. Karena ini banyak bule yang datang ke sini teman-teman. Sebenarnya banyak bule yang datang ke sini untuk sekedar berfoto atau rendaman di sungai Unda atau Telaga Wajah itu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Jadi beginilah potensi alam, potensi desa wisata alam yang ada di desa Sideman ini. Jadi sangat luar biasa, masih natural, masih asri, sangat menenangkan hati dan pikiran. Jadi Umbro tuh kemarin tuh kan seperti yang sudah Umbro sampaikan tadi, beberapa hari kita bekerja di kota, kok kangen dengan suasana pedesaan. Jadi Umbro mengeksplor, pingin mengeksplor Bali Timur dan desa Sideman ini menjadi pilihan. Oke, kita akan beli rokok dulu teman-teman semuanya. Jadi setelah kita beli rokok tadi, setelah kita beli minuman, kita akan lanjut eksplor lagi. Sepertinya Umbro melihat salah satu spot yang sangat luar biasa di depan teman-teman, dengan panorama sawah dan sungai. Itu ada anak-anak muda di depan yang tadi datang dari bawah. Umbro akan mengeksplor ada apakah di sana. Asik. Ternyata ada bendungan di sini teman-teman. Ternyata ada bendungan dengan pemandangan atau view yang cukup cantik. Kita akan coba untuk turun ke bawah teman-teman semuanya. Untuk spotnya ini sendiri teman-teman, itu tidak lebih dari 1 km dari jembatan kuning tadi. Umbro mampir ke supermarket, beli rokok dulu. Karena rokoknya, amunisinya sudah menipis, kita beli rokok dulu teman-teman. Jadi kita akan turun, melihat ada apa saja di bawah sana. Sepertinya pemandangannya sangat luar biasa atau view-nya cukup cantik. Kita akan explore karena Umbro, nah ini bendungan Yeh Unde, Hulu, KKN Unut. Nah ini dia teman-teman semuanya. Tangganya cukup curam teman-teman, bisa dilihat. Jadi karena Umbro penasaran, jadi Umbro berhenti di sini dan kita akan explore ada apa saja di sini. Dan di next konten lagi Umbro berjanji lagi teman-teman, kita akan coba untuk buatkan konten khusus di spot ini teman-teman. Oke, kita akan lanjut dulu. Semuanya, Umbro sudah sampai di Dam Tukat Unda Hulu namanya teman-teman. Bisa dilihat pemandangannya di belakang. Ya, tadi kita turun cukup terjal teman-teman karena tangganya itu agak curam. Jadi saat ini kita sudah sampai di bawah. Kita akan coba akan turun lagi ke sana karena di sebelah sana ada dam air terjunnya gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi kita akan lanjut dulu perjalanannya teman-teman semuanya. Jadi setelah kita tadi mengeksplor desa wisata Sideman di Sangkan Gunung dan keliling beberapa desa adat lainnya, kita menemui spot ini teman-teman. Jadi sebenarnya Umbro tadi mau akhiri videonya, tapi karena kita menemukan spot ini, ya udah kita lanjut dulu. Ini adalah potensi wisata yang sangat luar biasa teman-teman semuanya. Bisa dilihat di belakangnya Umbro, ini adalah potensi wisata yang sangat luar biasa. Oke, kita akan lanjut dulu teman-teman. Kita akan rekam footage-nya untuk teman-teman semuanya. Jadi sangat-sangat luar biasa ya teman-teman semuanya. Sangat-sangat luar biasa potensi alam yang dimiliki oleh desa wisata Sideman ini teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini ada dam, tapi ada air terjunnya. Jadi sangat luar biasa teman-teman, bisa dilihat. Semoga suaranya Umbro bisa terdengar dengan jelas teman-teman, karena suara air ini sangat luar biasa di sini. Oke, inilah dia teman-teman semuanya. Oh ternyata di sini ada tangga teman-teman. Tadi Umbro lewat sebelah sana, jadi agak curam. Nanti di next konten kita akan coba berenang di sini. Karena di sini airnya cukup sangat-sangat jernih, bukan cukup sih, sangat jernih teman-teman semuanya. Jadi kita akan coba berenang nanti di sini.
di sini sebenarnya potensi untuk tubing, teman-teman semuanya. Sungai arus deras di sini bisa dilihat nih, sungai arus deras, teman-teman. Jadi sebenarnya adalah potensi untuk tubing, untuk wisata, permainan, rekreasi air, teman-teman semuanya. Oke, inilah dia, teman-teman, Dam Tukat Undal Hulu. Oke, Dam Tukat Undal Hulu, teman-teman semuanya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran, bisa cek di Google Maps, nanti mungkin bisa langsung datang ke sini, teman-teman. Tuh, sangat luar biasa. Baik, teman-teman semuanya, kita akan lanjut lagi perjalanannya. Tadi setelah kita melihat Dam Tukat Undal Hulu, kita akan lanjut lagi perjalanannya, kita akan lanjut motovlogging lagi. Kita akan mengeksplor Bali Timur, teman-teman. Nggak tahu nanti setangnya DK6060 Bro, setangnya motor DK6060 Bro mengarahkan kita kemana, kita akan aja ikuti saja, teman-teman, arahnya. Oke, jadi sekian dulu, kita akan lanjut perjalanan untuk motovlogging ya, teman-teman. Setelah kita ngos-ngosan naik tadi dari bendungan itu, teman-teman, tapi tidak terlalu jauh sih, tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 60-an anak tangga. Jadi setelah ngos-ngosan, Om Bro akan lanjut lagi, teman-teman. Om Bro akan lanjut lagi. Ini ada jalan baru sepertinya, teman-teman. Jadi beberapa kali Om Bro lewat di sini itu belum pernah melihat jalan ini. Sepertinya ini adalah jalan baru yang dibangun infrastrukturnya oleh desa setempat. Dan nanti Om Bro akan eksplor jalur ini, teman-teman. Sepertinya jalur ini seru dan tembusnya di daerah Desa Selat. Oke. Asik, kita lagi ngerekam si DK6060 Bro untuk dibuatkan nantinya sebuah reels di Instagram. Jadi bagi teman-teman yang belum follow akun Instagram dan TikToknya Om Bro, follow dong. Jadi nanti mungkin kalau Om Bro nggak sempat upload di YouTube, teman-teman bisa melihat update-nya di Instagram atau di TikTok. Asik. Oke, jadi terima kasih. Om Bro ucapkan terima kasih. Jadi mungkin teman-teman yang sudah tidak skip dan menonton sampai dengan detik ini, menikmati perjalanan bersama Om Bro di channel DK6060 Bro ini, Om Bro ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, beserta keluarga dan rezekinya dilancarkan. Amin. Oke, kita akan lanjut lagi, teman-teman. Jadi ini adalah waktu Indonesia bagian Bali dan waktunya untuk Om Bro ngopi karena sudah jam menjelang siang. Jadi Om Bro tuh harus ngopi kalau menjelang siang. Kalau nggak gitu nanti kepalanya pusing, teman-teman. Jadi Om Bro harus ngopi dulu dan kita akan ajak teman-teman semuanya untuk mencari spot ngopi yang asik di seputaran Desa Sideman ini. Di mana? Yaitu di Patal Kikian Villa and Resto, teman-teman semuanya. Nah, ini adalah akses jalan, yang mana akses jalan baru yang Om Bro sampaikan. Dan di dekat akses jalan ini adalah salah satu spot. Ada salah satu spot yang akan Om Bro singgahi untuk ngopi, menikmati kopi di pagi menjelang siang hari. Nah, gitu teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut dulu, teman-teman. Nanti kalau sudah sampai di Patal Kikian, kita akan ngopi. Dan di saat Om Bro ngopi, maka berakhir sudahlah konten kita untuk kesempatan kali ini, teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa terhibur dengan kontennya Om Bro, bisa mendapatkan informasi spot-spot wisata menarik untuk menikmati suasana pedesaan yang masih natural dan asri di Bali bagian timur, tepatnya di Kabupaten Karangasem, Desa Sideman. Nah, ini dia, teman-teman semuanya, Patal Kikian Villa Sik and Restoran. Nah, ini merupakan salah satu spot yang sangat instagramable juga. Teman-teman bisa lihat di sini, teman-teman. Ini adalah salah satu spot yang sangat instagramable. Tapi sayangnya karena cuacanya mendung, kita tidak bisa menikmati pemandangan Gunung Agung yang sangat luar biasa. Nanti di akhir video, Om Bro akan tampilkan video yang Om Bro comot dari salah satu channel YouTube juga. Apabila cuacanya cerah, sembari kita menikmati kopi di Patal Kikian ini, oke? Jadi sekian dulu sekian dulu konten dari channel DK6060 Bro, teman-teman. Semoga teman-teman semuanya tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman, sahabat semuanya. Tuh pemandangannya sangat luar biasa. Tapi sayangnya mendung, Gunung Agung nggak kelihatan. Nanti di akhir video teman-teman bisa melihat pemandangan Gunung Agung. Oke, jadi Om Bro mau ngopi dulu, teman-teman. Jadi sekian dulu konten kita kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.